Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam Sound Professional Indonesia. Pagi ini kami akan mengetes sound di sebuah gereja di Nagikeo. Dan saya akan pergunakan smart life saya. Ada manajemen, ada speaker juga di luar. Tapi yang terpenting adalah saya mau sampaikan, saya pakai sound card murah, Ugreen. Ugreen sound card. Dia ada keluaran RCA 2 buah, dan kemudian ada satu input. Manual booknya menulis hanya satu mono input, tapi ternyata ini adalah stereo. Mari kita lihat, kita buktikan. Di layar Smart Life saya sudah ada dua channel yang masuk ke dalam. Yang ini mikrofon, yang ini adalah ping noise-nya. Kalau saya keluarkan di speaker, ping noise sudah keluar dari speaker, dan Smart Life bisa membaca. Kalau saya auto, small, Smart Life bisa membacanya. Walaupun saya tes ada sedikit, memang dia kurang akurat di suara mid-nya, karena mid-nya ini juga kelihatan garis coherence datanya ada di bawah. Tapi bisa kita pakai? Bisa. Ternyata gambarnya itu bisa ditangkap dengan baik, dan inilah gambarnya dengan pengukuran, nanti speakernya bisa kita lihat di depan. Tapi yang terpenting adalah sound card ini ternyata sound card stereo. Kalau saya matikan salah satu ini mikrofonnya saya matikan, perhatikan bahwa garis ini levelnya hilang. Levelnya hilang, gambarnya sebentar akan berubah. Ya, dia berubah menjadi tidak terbaca apapun. Kalau saya nyalakan lagi, dia akan kelihatan kembali gambarnya seperti awal, pada awal yang kita simpan. Saya simpan lagi ulang, begitu. Nah, ini kelihatan. Ya, ini channel ping noise-nya. Kalau saya matikan ping noise-nya, level ping noise-nya mati di sini. Gambarnya juga menghilang. Saya nyalakan lagi. Ini kita bisa lihat sendiri gambarnya ada di sini. Untuk jalur-jalurnya sebentar, pemirsa bisa saksikan, ini saya pergunakan DM20, dan pada DM20 di sini kelihatan mikrofon saya masukkan di bass 2, kemudian sinyal pembanding atau ping noise-nya masuk di bass 1. Jadi apa yang kita lihat stereo ini adalah bass 2, kemudian ini adalah bass 1. Semuanya masuk lewat jack. Terpaksa kali ini kita masih pergunakan mini phone karena Ugreen di sini punya input berupa mini phone jack atau jack 3,5 mili. Terpaksa itu kita pakai karena hanya adanya itu. Pemirsa, yang saya mau sampaikan di sini adalah bayangkan dengan sound card yang kurang dari atau sekitar 250.000 saja kita sudah bisa mengukur. Nanti berikutnya saya akan perlihatkan mikrofon sekitar harga 300.000 bisa kita pergunakan untuk mengukur. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.